Hai, Assalamualaikum. Salam. Hai, Uyo. Masuk. Ni ke rumah 5 juta tu? Silap. 8 juta ya. 8? Ya, di dalam rumah saya yang bernilai 8 juta. Wow. So, nak tengok house tour kan? Yes, kalau boleh. Tengok rumah. Dengar kata tak? Nak beli rumah ni ke sewakan rumah ni? Saya nak sewakan rumah ni. Kalau korang berminat nak duduklah, nak merasalah macam saya kan duduk rumah macam ni, boleh tekan link ada kat bawah. Korang tekan je. Kalau tekan link tu, dia ada promo harga untuk korang sikit lah. Okay. So, yang ini adalah kawasan untuk kita simpan kasut. Kabinet-kabinet. Kita banyak ya untuk nak kasut. Walaupun berapa orang ajar dalam rumah ni. Jadi kalau orang datang boleh bawa banyak kasut lah. So ni kita ada pokok-pokok. Sebagi udara segar. Walaupun fake ni lah. Betul lah ni, betul. Import dari Jepun ni. Wow, dari Jepun. Okay. Ni ni yang penting. Kita ada benda lah ni. Intercom. Yang penting jangan tekan lah nanti. Takut. Kita nak panggil guide ya. Okay, so ni lah ruang tamu kita. Ni kita punya hall. Kita ada TV, kita ada aircon. Kita ada nampak inhale the future, exhale the past. Tak nampak. Takpelah. Sebab tu lah kita ada hijau-hijau. Sebab kita nak inhale, exhale. Okay. Rasa kita ada lampu-lampu macam ni. Kita boleh on kalau kita nak. Lain sekali. Yang ni dia degil sikit. Dia tak nak nyala. Dia memang sikit-sikit dia. Nampak? Dia pokok lagi. ada buah, kalau lapar-lapar boleh makan buah. Cherry ya. Wallahualam lah. Exotic lah. So ni kita ada sofa. Kita ke sini dulu sebelum kita tengok view dia. Okay. Dah meja makan. Dah meja makan. Kalau korang nak sewa rumah ni, panas ni sikit. Sewa rumah ni, dia datang dengan dua chef. Wow. Chef siapa? Dua chef. So chef tengah masak apa? Boleh ceritakan sikit. Boleh tangkap ni menu yang memang datang sekali dengan pakej sewa rumah kan? Ya. This we call as lawoy. Can you hear the sizzling? So, ada meja makan untuk 4 orang. So sesuai, rumah ni sesuai lah untuk macam 5-6 orang. Okay lah. Ada air eh? Free? Free. Rumah ni tak bagi air mineral, bagi coke. Oh, bagi coke. Oh. Free, so, ni yang paling mahal lah, the view. Kita tengok sikit view kan waktu malam dia. So, kita ada KLCC lah belah sana ya. Okay, pijit pun dia kalau sakit. Tak perlu risau. IJM sebelah. Wow. Masa berita bernama ke sebelah je. Bernama pun dia. Okay. So inilah kita nampak lah KL waktu malam. Wow. Nampak lampu-lampu. Bilik bawah. Ada tingkap ya kat situ. Sabar. Sorry. Bilik kat bawah. Banyak part. So, ni bilik pertama lah. So, ada queen punya katil. Ada ikut. Aku pun tak tahu ada ikut ke sini. Baru tambah pun. Step. Macam mana aku nak baca? Stay present, do what is right, just believe. Find time to play. Always be kind. No. Baca lah korang. Nanti kita tengok ada hijau lagi. Hijau. Ni pun hijau kan? Ada meja IKEA. Okay. Ni almari. Almari besar, tak payah tengok dalam sebab banyak baju sepah. Ni katil dia. Ya Allah. Oh ya Allah. Katil dia empuk ya guys. Okay. So ni tandas. Ni pintu tandas. Sliding tu. Okay. Sliding. So muat lah kalau aku nak masuk. Oh muat. Tak ada masalah. Aku pun lah. So, toilet ni kecil je lah. Ada shower, jamban, sinki. Boleh keluar kat sini. Oh, dia masuk sana pergi keluar sini? Yes. Oh, SOP. Kita boleh keluar sini. SOP, masuk lain tu lain. So, kita ada ni atas tangga. Wow. Dua tingkat ya, sebab tu dia 8 juta. Dua tingkat. So, ni. Nampak je. Sendiri tak perasa benda ni boleh tutup. Boleh nampak je. Hai. Kita boleh buka. Ni ada pintu. Pintu ke syurga. Kali saya tak boleh buka. Pergi je kan. So kita ada lagi almari. Ada kabinet lagi. Ini untuk kita nak ayat-ayat baju. Preparation lah, part preparation.
nak simpan file dokumen yang sebut kat sini boleh. Wow. Besar. So korang boleh study dengan aman, tenang. Atau buat kerja. Buat kerja pun boleh juga. Boleh kan? Boleh. Ada tak ada design ni, tak ada kod. Dia tak ada kod sebab dia ada mirai dah. Guys, kalau kita nak tahu. Ah, kat sini bak kata orang tengah pegang kamera ni dia boleh buat OTD. OTD ke mana? Wah, shit. Okay, dah whatever. Macam itulah. I guess. Lagi hijau lagi. Oh, ada tiga kali. So, ada lagi kod. Baca lah sendiri. Ni banyak sangat kod. Tak, korang kan datang sini kot untuk baca. Ni kalau korang nak masuk sorok. So, ni view. Kita kerja dia view atas bawah sama. Dia tak berubah tau. Tapi view ni bukan tipu. Ha. Ni je IKEA, IKEA ke? So, ni ada lampu. So, ni king size. Ya, aku king. Gitu. Bergoyang ya. Apa yang goyang? Kati. Sedap ya, lembut, empuk. Okay, now this is the main reason kenapa aku beli rumah ni. Oh my god. Kecil bro. So bila air yang sangat besar, yang luas. So korang boleh Allah bala. Ha, muat ya saya kat sini. Saya yang badan besar ni. Tak payah kan nampak perut. Sangat muat di sini. Fotografer ni pun tak masuk boleh ke? Tapi tak payah. Ada dua sinki. Kenapa tak mental? Okay. Ha, ni hijau juga. Kalau korang sewa lah, dapatlah free-free ni semua. Aku lagi sedekah. So ni adalah shower. Dua shower guys. Tak cukup satu, tak pergi dua. Ni, demo. Wow. Dia umpama air hujan. Aku rasa macam tak nak kuat-kuat sangat, aku tukar. Gitu. Air panas, air sejuk, shower gel, shampoo semua ada. So inilah dia house tour. Okay. Inilah cermin. Kalau korang macam nak tengok anak-anak korang kat bawah tu. Sekarang kita nampak anak-anak kita tengok masak. Kata Syar. Oh maaf, labu-labi. Labu-labi tengah masak bawah. Cantik rumah bro. Aku tengah macam di challenge nak buka pintu ni. Okay, eh boleh. Boleh, kena keluar dia. Okay, bye. Nampak cantik guys.